بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري ومسلم. dari أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه katanya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal itu mestilah dengan niat, dan bagi tiap-tiap seseorang mengaku apa yang diniat. Maka sesiapa yang hijrahnya yakni dari Mekah ke Madinah kerana Allah dan Rasul, maka dia mendapat pahala hijrah kelebihannya kerana Allah dan Rasul. Dan sesiapa yang berhijrah kerana dunia yang dikehendakinya atau perempuan yang hendak dikahwininya, maka berhijrahlah dia mengikut apa yang diniatkan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Walaupun hadis ini berkait dengan sempena hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Makkahul Mukarramah ke Al-Madinatul Munawwarah, setelah pemimpin-pemimpin Mekah yang zalim tidak memberi peluang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya untuk mendirikan kerajaan Islam yang beramal dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada kumpulan daripada orang-orang Madinah, daripada kabilah Aus dan Khazraj, yang dikenali dengan golongan Ansar, yang bersedia untuk menyerahkan tanah air mereka, menyerahkan diri dan harta benda mereka untuk mempertahankan Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya berhijrah ke Madinah. Bahkan hijrah itu diwajibkan apabila sudah ada tempat untuk beramal dengan ajaran Islam. Maka diperintah supaya melakukan hijrah. Mereka yang mampu berhijrah melaksanakan hijrah itu. Mereka yang tidak mampu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab tidak ada kenderaan, tidak ada bekalan dan tidak ada ketahanan yang boleh menjaga keselamatan di tengah jalan, kerana perjalanan itu diganggu oleh musuh-musuh Islam yang boleh menyerang, membunuh dan sebagainya. Di kalangan mereka yang berhijrah itu terdapat seorang yang berhijrah kerana mengikut seorang perempuan yang dikenali dengan Ummu Qais. Maka dia dikenali dengan hijrah kerana Ummu Qais. Oleh kerana hijrah mempunyai fadilat dan kelebihan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan dan fadilat, pahala yang tidak terhingga banyaknya. Amalan-amalan generasi awal umat Islam tidak boleh dibandingkan amalan kita pada hari ini.
Sehingga secupak yang dibelanjakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum tidak sama dengan emas sebesar Bukit Uhud yang dibelanjakan oleh orang yang kemudian. Kelebihan itu bergantung berniat. Sekiranya niat kerana Allah Subhanahu wa taala, maka dapat pahala daripada Allah taala. Sekiranya tidak ada niat ataupun niatnya kerana dunia, kalau boleh bolehlah, kalau tak boleh hilang begitu saja. Hadis ini menjadi dalil di kalangan para ulama, bahkan seluruh ulama, bahawa rukun yang pertama bagi semua amalan itu ialah dengan niat. Kalau tidak ada niat, maka amalan tidak sah, khususnya amal ibadat. Adapun amal-amal dunia yang memberi kebajikan kepada manusia, dia beri pahala dengan tidak berhajat pada niat. Amal ibadat mestilah dengan niat. Dan para ulama berkhilaf ataupun berselengkah di dalam menafsirkan niat ini. Yang pertama, kalangan ulama-ulama fiqah dan ulama-ulama tasawuf. Ulama-ulama fiqah membahaskan kedudukan niat nak mengerjakan amalan itu. Ulama-ulama tasawuf membahaskan berkenaan dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Di mana perbahasan ulama fiqah untuk menentukan amalan yang dibuat itu sah ataupun tidak pada zahirnya. Perbahasan ulama tasawuf sama ada pahalanya diberi oleh Allah ataupun tidak, ataupun amalan itu sia-sia saja pada hari kiamat kelak. Ini perbahasan ulama tasawuf. Ulama fiqah pula berselengkah di antara satu sama lain. Ulama-ulama mazhab Syafi'i kebanyakannya menyatakan niat itu mestilah mengikut ta'rif atau mengikut pengertiannya. Qasdu syai'in muqtarinan bifi'lih. Qasad, yakni menyahjakan untuk mengerjakan sesuatu, disertakan dengan membuat amalan itu. Niat itu hendaklah bersama dengan amalan itu pada masa amalan itu dikerjakan. Di sini mengikut ta'rif ulama-ulama mazhab Syafi'i. Contohnya, bila kita mengerjakan sembahyang, mestilah niat itu pada masa takbir. Bila kita mengerjakan haji, niat itu bila masuk miqat sempadan dan memakai pakaian ihram. Begitulah juga zakat, pada masa nak mengeluarkan zakat. Ulama-ulama yang lain, bahkan ada di kalangan ulama mazhab Syafi'i, mengatakan niat itu tidak semestinya berada pada masa kita nak mengerjakan amalan itu. Bila seseorang itu berkasad untuk melakukan sesuatu walaupun belum lagi melakukannya, setelah dia mengerjakannya, maka jadilah amalannya. Ini mengikut ulama-ulama mazhab yang lain. Dan Imam Ghazali, seorang alim dalam mazhab Syafi'i, berpendapat bahawa niat sembahyang sekiranya berlaku sebelum takbir, sah sembahyangnya. Kata Imam Ghazali, Syafi'i sendiri, ulama Syafi'i bertelengkah dalam perkara ini. Dan mereka bertanya, bagaimana dengan ibadat puasa? Adakah kita kena tunggu sehingga dekat subuh baru niat? Macam mana? Kalau sekiranya niat itu disertakan dengan amalan itu, bermakna bila nak berpuasa kena tunggu belum pas subuh baru pakat niat mereka. Macam mana? Ulama Syafi'i mengatakan, oleh kerana payah, tak apalah niat waktu jauh malam pun. Tak apalah niat waktu jauh malam pun, kerana payah. Perbahasan ini tidak ada dalam Quran dan hadis Nabi SAW. Perbahasan ini ialah perbahasan dari segi bahasa. Perkataan niat itu perbahasan pembicaraan dari segi bahasa. Dan kita boleh mengikut mana-mana pendapat ulama, tidak menjadi salah. Bahkan ulama-ulama mazhab Syafi'i mensahkan sembahyang di belakang mazhab Hanbali, di belakang mazhab Hanafi, di belakang mazhab Maliki. Walaupun mereka niat pada masa di rumah lagi dia jadi imam, sah kita ikut di belakangnya. Macam kita pergi ke Mekah, sembahyang di belakang imam Masjid Mekah, imam Masjid Madinah. Itu ialah mazhab yang niatnya di rumah pun boleh dah. Ini adalah kemudahan. Dan berdasarkan hadis Nabi SAW, man ijtahada fa asaba
falahu ajran, wa man ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid. Para ulama yang berijtihad, yang mengkaji sesuatu hukum, sekiranya hukum yang dipatwa itu betul, dia mendapat dua pahala. Sekiranya fatwa itu tak betul, dia mendapat satu pahala. Semuanya mendapat pahala sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.